Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ الْحَدِيثُ أَمَّا بَعْدُ. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sahabat TBC yang dimuliakan Allah, berikut ini saya akan menyampaikan sebuah ilmu hikmah amalan batiniah, yaitu untuk mengembalikan barang yang hilang karena dicuri atau lalai dalam menaruh barang tersebut, dan bisa untuk sarana gendam orang yang minggat atau pergi tanpa pamit. Di mana doa ini diambil dari ayat-ayat suci Al-Qur'an dan gabungan doa Jawa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dzalika 'alallahi yasir. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dzalika 'alallahi yasir. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dzalika 'alallahi yasir. Doa ini dibaca sebanyak 7 kali di tempat barang tersebut ditaruh. Ketika ada pencuri atau copet yang masuk rumah, itu kita baca doa tersebut, ayat tersebut di tempat di mana barang tersebut diletakkan. Misalkan di kamar, ya kita membacanya di kamar atau di tempat manapun yang awalnya buat naruh benda-benda atau harta yang dicuri. Yaitu dibaca sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dzalika 'alallahi yasir. Setelah membaca 7 kali lalu berdoa, ya Allah, kanti barokahipun ayat menika, mugi-mugi barang kula dipun paringi wangsul. Saya ulangi sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dzalika 'alallahi yasir. Dibaca sebanyak 7 kali lalu disambung dengan doa Jawa 1 kali. Ya Allah, kanti barokahipun ayat menika, mugi-mugi barang kula dipun paringi wangsul. Lalu kemudian ayat tersebut juga bisa untuk wasilah memohon kepada Allah atau membuat gendam orang yang minggat atau orang yang pergi tanpa pamit, yaitu dengan cara dibaca sebanyak 7 kali di tengah-tengah pintu atau jendela yang terakhir buat pergi orang tersebut atau buat orang yang minggat tersebut. Jadi misalkan orang tersebut minggat atau pergi dari rumah itu lewat pintu depan atau pintu belakang, kita membacanya di tengah-tengah pintu yang buat lewat orang yang pergi tanpa pamit tersebut. Atau misalkan lewatnya lewat jendela, kita membacanya juga di tengah-tengah jendela, okay? Yaitu dibaca sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samaa'i wal ardi inna dzalika 'alallahi yasir. 7 kali lalu berdoa, ya Allah,
kanti barokahipun ayat menika mugi-mugi si. Nah, itu kita sebut nama orang yang pergi tanpa pamit menika dipun paringi wangsul. Semoga bermanfaat dan diberi mustajab oleh Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.